lagi begini. Ya. Jadi itu fungsi kenapa busa bagian depan lebih tebal dari bagian belakang. Jadi kalau Anda masuk ke perusahaan rapin, besok dikasih pelampung, cek pelampungnya. Kadang-kadang pun sekarang udah macam-macam. Apa contoh nih? Anda mau main kaya, aku main reform kok. Oh, sekarang bapak nih, aset borosnya banyak. Ini kulit kain, kok lu empat, kabinnya, kulit penuh segala. Untuk apa? Gitu kan ya? Oke. Selamat malam, Kang Made Brown. Selamat malam. Selamat malam juga, Kang Adam. Selamat malam, Kang Adi Tebi. Iya. Malam ini kita baru saja selesaikan ya serangkaian kegiatan driver rescue training. Dan saya ini kebetulan lagi ditemani dengan Kang Made dan Kang Adam sebagai pemateri yang sejak awal dan dari hari pertama sampai terakhir hari ini kita sudah selesaikan semua. Bagaimana, Kang? Saya tanya dulu Kang Made deh, bagaimana menurut Kang Made ini? Sebelum kita masuk itu, pertama nih, saya dapat undangan nih. Yes. Ira, Bali Bambu, waduh keren banget nih. Terus yang diundang lagi, ada Lodi, ada terus teman-teman datang. Wah, kita nggak pikir banyak, berangkat. Gas. Yes. Ternyata sampai sini, lebih surprise lagi yang surprise. Tempatnya dan pesertanya lagi, ya, antusias segala macam. Kalau materi itu, materi kita sudah terbiasa membawakan materi itu. Tapi yang surprise, pesertanya. Ya, antusias semua, menarik lah semua. Sampai ke praktiknya semua, wah luar biasa lah ya. Mungkin dibandingkan dari pelatihan-pelatihan saya sebelumnya gitu. Kadang-kadang nih ada yang antuk kayak begini. Ini ya, yang program yang kemarin adiknya baru selesai ini. Luar biasa ya. Okay. Jadi, bukan mereka aja, jadi saya ikut termotivasi untuk istilahnya apa, karena dia antusias nih, wah lebih menggembung-gembung ya, yang materinya harus nggak saya kasih, ini kasih bonus nih materi baru lagi, yang kayak begitu. Kalau Kang Adeng sendiri gimana? Nah itu juga karena pendampingnya Kang Adeng juga, tadi kita bareng duet tuh di sungai, di sana, di sini, mungkin kalau bukan Kang Adeng, mungkin saya cuma nonton aja gitu kali ya, karena udah partner, udah partner, ya? Istilahnya apa, udah connect dari dulu nih gitu. Oh, tapi betul itu yang dikatakan Kang Made Brown tuh kan, sampai surprise itu Kang Adang. Betul sekali. Awalnya saya juga sama dengan apa yang dikatakan Made Brown tadi, bahwa ketika 3 bulan sebelumnya saya dapat undangan, dapat telepon untuk memberikan materi. Pas dengan siapa nih? Dengan Made Brown. Waduh. Saya sesuatu kebanggaan buat saya sendiri, bahwa saya bisa dengan Made Brown, dengan Pak Lodi. Awalnya minder. Tapi kapan lagi nih kesempatan jujur. Karena waduh, levelnya udah, tapi tetap saya masih bisa bergabung ya, profesional. Ya, dan Kang Made Brown, saya ngelihatnya Kang Adang ya, dari awal pas melihat peserta 60 orang confident banget. Kang. Ya, harus itu wajib itu harus. Iya, ya. Karena memang akhirnya ada ketersiapan antara yang memberikan materi dan yang siap belajar. Nah, Kang Adil sendiri melihat antusias yang memang dari 60 peserta yang beda-beda pesertanya, bagaimana Kang Adil ini? Menurut saya sih ini pengalaman baru yang baru saya temukan. Saya beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi, ini sangat puas sekali peserta antusias. Yang awalnya kuota berapa? 50. Tadi saya hitung 62 orang. Dari Kalimantan Selatan, dari Sumbar, dari Bali juga. Blitar juga. Dan dari beberapa instansi lainnya. Datang ke sini untuk mengikuti training rescue di sini. Wah, sangat bagus. Dan yang menarik di sini, Kang, kita tadi kesan udah dapat. Bagaimana nih ke depan dengan apa dasar yang sudah kita awali sini? Ini ke depan harapannya sebagai pemateri bagaimana nih, Kang? Kalau saya sebagai pemateri ya. Jadi ada yang harus saya sampaikan di sini. Sekarang saya umpama jadi pemateri di satu event seperti ini ya. Terus bagaimana peluang ini ke depannya? Saya akan pikir dulu ya. Karena apa? Kalau panitianya nggak benar gitu ya, ya saya nggak mau.
Tapi ini nih panitia di sini nih luar biasa, kagum terus ya, jempol nih, dua jempol nih buat panitia. Jadi mau organize sangat luar biasa. Mantap. Kalaupun ada lagi nggak akan nolak, kapan ayo saya kandang nih ya gitu kan. Karena apa? Satu, apa nih, organisasinya rapi banget gitu kan ya, semua lancar gitu. Meskipun ya kalaupun ada event-event ini adalah kendala-kendala sedikit dan bisa terambil, semua itu biasa ya, tapi ini luar biasa. Terus terangnya akan jempol sama panitia sekolah. Sampai saya tidak malu, saya juga dilayani termasuk terlalu istimewa gitu. Saya orang adventure kemana-mana udah biasa ya. Kayak Bang Lodi, hidup di tenda udah biasa. Janganlah saya dianggap orang spesial, udah biasa teman-teman semua gitu. Nah, mungkin itu ya salah satu, ya pelayanannya luar biasa. Jadi luar biasa, jadi malu nih kayak dilayanin kayak gini nih, nggak bener deh. Kan diantren, nggak bener nih, kalau makan nggak perlu saya masak sendiri. Nggak ada, gimana menurut kalian? Ya, gitu. Ya. Tadi dengar sendiri dari peserta. Ini kalau bisa seminggu, terus ke depan kalau bisa cepet lagi, gimana kadang sok? Ini kan tingkat dasar ya, jadi harus ada tahapannya. Yeah, yang penting nanti Ira sebagai komunitas yang mewadahi kegiatan ini, harus ada tahapan selanjutnya. Ada buat program yang lebih baik lagi, walaupun ini bukan berarti tidak baik, ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali, tapi tetap program ini harus berlanjut. Okay. Itu harapan sebagai pemateri. Okay. Kalau saya nih sebagai materi nih, ya kalau panitianya masih ini nih, apalagi tempatnya juga ini gitu, lebih cepat, lebih bagus dilakukan lagi. Dan yang satu hal yang perlu kita tidak lupakan, ini pelayanan yang baik. Jadi kalau Ira yang mengundang, susah nolaknya. Okay. Susah nolaknya, benar. Gas berarti ya. Gas gitu. Mantap. Dan sekali lagi berarti terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu secepatnya. Amin. Tempatnya Kang Adang, terima kasih. Salam sejajar. Salam sejajar.